Mbappe. Oke, nice. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Bung. Bang Doro, kita kasih selebrasi. See you. Oke, balik lagi di channel gue, Bang Kiki. Kita lanjutin lagi eFootball PES Mobile 2021-nya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik dulu tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis tanpa biaya apapun. Oke, gue mau kasih informasi buat kalian yang ingin top up koin legal, terpercaya, ya kan? Pokoknya sudah terpercaya banget lah ya. Kalian boleh ke @bangkiki.pesmobile, itu adalah store gue sendiri, teman-teman. Jadi nggak usah takut kena riper-riper gimang, ya kan. Dan buat kalian juga yang ingin titip jual beli akun, kalian bisa juga DM atau WA di link yang ada di bio dari Instagram @bangkiki.pesmobile. Oke, di video kali ini gue bakal mencoba formasi yang lagi-lagi viral ya. Ya menurut gue viral sih ya, karena sekarang ini banyak banget orang yang menggunakan formasi ini, teman-teman, dari pro player semua. Kalau kalian kemarin nonton EVL series itu ya, turnamen PES Mobile profesional pertama, itu banyak banget yang menggunakan formasi 5-2-1-2, cuy. Nah, jadi gue kan selama ini menggunakan Petrovic 5-2-3 ya, karena gue nggak punya yang 5-2-1-2. Nah, kemarin gue lihat-lihat di manager shop itu ada formasi 5-2-1-2, cuy. Jadi kita langsung aja buat di review kenapa formasi ini banyak banget yang ngegunain sekarang, cuy. Tapi kali ini gue bakal menggunakan best squad player, teman-teman. Jadi biar seperti metanya para pro player, ya kan. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam home screen dari PES Mobile 2021-nya. Oke, kali ini gue sudah masuk dalam home screen dari PES Mobile 2021, dan di sini gue sudah menggunakan best player only ya. Tapi gue nggak ada Aubameyang, cuy. Aubameyang tuh sangat-sangat gacor sekali ya kemarin kalau kalian nonton turnamen di EVL ya, teman-teman. Oke, ini formasinya ya, 5-2-1-2, cuy. Kalau kalian juga kemarin nonton EVL itu, Bagas Doyong FC dari match pertama sampai semifinal itu menggunakan 5-2-1-2, hanya di final ketika melawan Iksan Ali dia menggunakan Domi, cuy. Oke, di sini juga cadangannya gue menggunakan best player only ya, teman-teman. Dan di sini juga baru banget gue beli, baru 84. Oke, kita langsung aja buat cari player lawannya di sini ya kan. Jadi gue baru banget, baru minggu kemarin kayaknya habis maintain itu ada di shop. Aduh, traffic padat, cuy. Itu ada di shop, langsung gue gasin, gue beli, dan gue nggak sempat naikin semangat timnya, makanya ini baru 84, dan ini baru juga gue susun playernya, teman-teman. Oke, gue sudah berapa lama ini tidak bertemu dengan para subscriber ya kan. Sudah terakhir gue upload hari apa itu, karena ya kalian tahu sendiri ya kan, badai dari pancaroba ini ya kan, cuaca lagi kurang bagus, jadi gue kurang fit gitu. Gak enak juga ya kan kalau misalnya lagi ngonten batuk-batuk gitu ya kan. Neymar kita oke. Kita sekarang lihat lawannya. Oke, sangat-sangat apa ya, seimbang sekali ya Konami ya. Konami memilihkan lawan yang sangat-sangat seimbang sekali, full iconic moment. Tapi kita nggak boleh takut ya, nggak boleh menyerah, karena ini adalah meta dari seorang pro player. Jadi kita harus bermain seperti pro player juga, teman-teman. Dan gue mau ngasih selamat dulu ya buat tim Red Court nih, teman-teman gue semua telah berhasil menjadi juara, dan Zeus juga ya kurang beruntung aja. Dan mereka adalah roster-roster terbaik PES Mobile ya. Oke, kita jangan bercanda dulu, ini lawannya nggak bercanda soalnya, cuy, full iconic moment, sedangkan gue hanya menggunakan best player
Dengan semangat tim baru 84, apakah gue bisa mengalahkan skuad ini dengan formasi yang lagi viral ini, cuy? Oke, Bape, kita coba syuting. Waduh, tiang dong. Piero di sana. Kasih lagi kepada Mateus. Oke. Next, ini kalian mau gue mabar bareng siapa nih, guys? Kalian mau ngelihat gameplaynya siapa nih nanti? Siapa tahu dia mau, ya kan, gue ajakin mabar buat dijadiin konten gitu. Oke, masih dapat dong. Nice. Ronald, aduh, ini susahnya, cuy, kalau semangat timnya masih rendah. Lambat banget ngobernya loh. Oke, dapat glitch di sana. Rodri melebar kepada Robertson. Masih Robertson, kita giring saja cuy di sana. Kita lihat pergerakan dari Neymar Junior. Kasih di sana ada, aduh bang, gue pas pada Ronaldo masih diambil loh. Beckenbauer, ada Mateus. Oke, dapat dong Neymar, yuk serang yuk. Di sana ada klien Mbappe, gimang cuy Mbappe. Ya ampun. Ya maklum ya. Semangat timnya masih kecil banget, cuy. Awas bahaya itu loh, Del Piero itu. Oke, Neymar Junior, Dos Santos, De Silva ya. Oke, Neymar, Pak Rodri, sana ada klien Mbappe kerjasama kepada Bang Dodo. Aduh, nggak mau 1-2, cuy. Awas. Oh, tidak bisa semudah itu, bos. Biar best player gini sangat kuat tuh. Rodri gimang. Oke, Robertson. Sana ada Neymar Junior, Kimmich. Lambat banget. Oke, tidak bisa, masih dia masih berusaha ya teman-temannya untuk mengobrak-abrik pertahanan best player terbaik kita ini, cuy. Oke, Kimmich. Kasih di sana, ada klien Mbappe sendirian, cuy. Masuk dong, shooting. Kenapa, guys? Kenapa kayak gitu tendangannya, guys? Kenapa itu, guys? Kok begini tendangannya? Ya ampun, peluang emas 25 karat, cuy. Terbuang sia-sia begitu saja, Mbappe. Padahal biasanya kayak gitu tuh bisa, harusnya pas di gawang loh. Oke, babak pertama habis, teman-teman. 0-0 masih ya, masih bisa kita tuh masih kesulitan juga dia buat masuk ke dalam kotak penalti gue, cuy. Harusnya tadi 1-0 sudah ya kan. Oke. Aduh, nge-lag cuy, nge-lag. Oke. Sana ada Pires. Pires kasih pal Del Piero. Oke, Pires lagi, Del Piero gimang. Oke, Kimmich melebar sana, ada Rodri, kita kasih lagi pada Mbappe kerjasama pada Cristiano Ronaldo. Kasih lagi. Oke, pelanggaran cuy kali ini. Bang Dodo dilanggar oleh siapa tadi tuh? Kita kasih dekat aja di sana, ada klien Mbappe, kasih Kimmich di sana, ada Robertson, kasih lagi Kimmich. Aduh, lepas lagi. Kakak gimang. Oke, muter-muter dia di sana. Kita santai-santai aja ya kan. Oke, tariknya lagi ke belakang, teman-teman. Ada Mateus Puyol di sana. Oke, nice. Terus. Hampir aja, cuy. Gue kebobolan hampir saja. Ini di luar hujan ya. Ini nanti kalau misalnya audionya agak ada suara-suara hujan ya,
maklum ya guys, memang lagi hujan di luar guys. Oke, Neymar Junior di sana kasih. Oke, nice. Alah, enggak kuat. Itu ya lemahnya ya kalau misalnya tim spirit masih rendah ya, teman-teman. Kalian persiapkan juga ya, harus bisa main di best player only gitu ya, teman-teman, karena sepertinya untuk turnamen-turnamen profesional itu sepertinya akan menggunakan best player only guys, tidak menggunakan iconic moment dan POTW ya. Jadi kita harus latihan menggunakan best player supaya kita juga bisa kayak teman-teman yang tampil di EVL kemarin gitu ya kan. Oke, nice. Kimmich di sana, ada Mbappe. Oke, nice. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Bung. Bang Doro, kita kasih selebrasi. See you. Oke, mantap sekali ya kan. Kita selebrasi gimang dulu cuy, best player kita berhasil mengobrak-abrik pertahanan. Oke, dia ganti, gue ganti juga pertahanan dari squad iconic moment gimang ya kan. Kayak Erling Haaland gue lagi OP banget ya kan. Kita lagi masukkan lagi klien Mbappe, kita tukar Mbappe jadikan IMF cuy. Kita masukkan lagi Hakimi, terus udahlah ya. Oke. Semoga dengan masuknya Mbappe gue bisa menambah pundi-pundi gol. Terpermalukan saja ini full squad iconic moment ya kan, dipermalukan oleh best player dengan spirit 84 cuy, belum 99. Tapi waktu belum selesai, belum bisa dikatakan nih kalau gue itu menang ya. Oke, di sana ada Johan Cruyff melebar pada Fernando Torres gimang. Rodri, awas. Oke, bagus sekali Ter Stegen. Ini lagi B cuy, gue kalau di squad bebas gue pakai Ter Stegen yang POTW cuy, sumpah gokil. Bagus banget refleks-refleksnya cuy. Oh, hampir blunder, buang. Oke, nice. Hampir blunder. Ya, fokus bertahan. Oke, mau kemana? Oke, di sana kasih pada Ronaldo, kasih lagi, kita tarik lagi di sana Ronaldo. Di sana ada Erling Haaland sendirian ya kan, kita keping gimang. Oke, nice, ya kan. Itu baru Erling Haaland. Oke, satu sekali lagi dong. Oke, manis ya kan, 2-0. Semoga aja nggak kabur ya. Soalnya menit-menit akhirnya kalau sudah tidak bisa dikejar, biasanya player-player bocil-bocil ini kabur gitu kan. Tapi sepertinya tidak cuy. Bagus sekali, dia tidak bisa menembus pertahanan kita ya. Mantap sekali ini informasi cuy. Oke, nice. Oke, teman-teman, skor akhir adalah 2-0. Gue berhasil mengalahkan full squad iconic dengan best player only ini, teman-teman. Oke, di sini bisa kalian lihat ya, umpan akurat gue 85% sedangkan dia cuma 80 cuy. Terlalu tergesa-gesa dia mainnya cuy. Walaupun penguasaan bola ya memang dia yang banyak memegang kendali permainannya. Beda-beda tipis 54-46 cuy. Oke, teman-teman, itulah tadi ya gue mereview formasi yang lagi viral 5-2-1-2 ya. Mungkin kalau kalian sering-sering ikut turnamen, kalian bakal sering banget menemukan player-player menggunakan formasi 5-2-1-2 ini cuy kan. Jadi gue memang sudah penasaran dari beberapa hari yang lalu ya, bukan berapa hari, berapa bulan lah, bulan-bulan ini lah kayaknya ya, formasi itu banyak digunain gitu. Karena gue punyanya Petrovic 5-2-3. Petrovic kan ada juga tuh cuy sebenarnya yang formasinya 5-2-1-2, tapi gue nggak punya. Dan ini gue baru saja mendapatkan formasi meta dari para pro player, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja teman-teman video gue kali ini. Dan buat kalian yang baru saja bergabung channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kita gasin sampai 5000 subscriber. Oke, gue Bang Kiki dan see you next video.